Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi Bang Pedia di mari di channel Bekasi Pedia TV. Iya. Ini lagi rame, ini lagi viral ya beritanya ya. Ya terkait dengan, masih ingat ya, apa namanya kopi sianida yang waktu viral waktu dulu. Yang pelakunya itu gadis cantik Jessica Wongso ya enggak. Yang lagi minum kopi di suatu gerai tempat kopi yang modern ya enggak. Nah sekarang lagi rame lagi nih guys. Gak jauh dari sianida, yaitu jenis kimia yang dicampur dengan makanan atau minuman yang bisa bikin orang tewas seketika. Iya, waktu super rame tuh penyelidikan terhadap Jessica Wongso ya. Nah sekarang ada lagi, kalau kemarin tuh pakai medianya kopi ya enggak. Nah ini sekarang medianya takjil pas lagi bulan Ramadan begini. Nah ini terulang lagi, yaitu namanya sekarang sate sianida. Pelakunya ini waduh perempuan juga ya. Nah motifnya sakit hati ya kan. Aduh. Jadi kalau begini ceranya kan mas yang pedagang sate nih nyesal salahin nanti. Ya enggak. Jadi bisa jadi saksi kunci itu dan di persidangan ya kan. Nah ini dia pelakunya nih, lihat nih nih beritanya nih, nih. lihat ada seliburan sini mau gue ceritain nih gambar-gambarnya. Ini cewek itu namanya Nani Apriliani Nurjaman, 25 tahun di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena nih si Nani ini sakit hati ya enggak sama dedemenannya sama si Tommy. Tommy-nya ini seorang perwira polisi katanya. Dedemenannya ini dia ternyata sudah lama dedemenan ya enggak. Tidak dinikahi tapi nikahi yang lain, perempuan lain. Nah, sakit hati nih doi. Iya, jadi gara-gara asmara hilang atau sehat enggak jadinya ya. Nah, ini dia melakukan pembunuhan berencana. Iya, dengan kepada targetnya itu tadi korban sang mantannya itu kekasih. Ya. Ternyata dia berniat buruk ingin membunuh tuh mantan pacarnya dengan membeli sate ke warung sate ke tukang sate. Iya kan? Tapi dicampur sama itu namanya sianida. Dia pakai modus pengirimannya bilangnya tidak punya aplikasi online ojek ya. Nah nggak ada di aplikasi ojolnya. Hari dia datang tuh lagi ada salah satu ojol yang lagi istirahat diminta tolong. Jadi dia pakai sistem offline ya enggak. Nah yang dituju nih ya, yang dituju hari mikir ya enggak. Wah gua gak pernah mesen nih makanan, siapa tolak tuh kasih ke bang ojol. Nah bang ojolnya dia pada mubazir kali ya, dibuang ya, dibawa ke rumah mau dikasih ini katanya. Nah alhasil pas di rumah ya kan, pas buka puasa ya kan, dimakan dah sama bocahnya ya, sama ini bocahnya tukang ojek ini, ojek online. Dimakan dia tuh Naba Faiz Prasetya, umurnya 10 tahun. Taunya sakit langsung bisa bawa ke rumah sakit dan gak ada. Setelah polisi melakukan penyelidikan ternyata itu makanan sate itu di bumbu kacangnya ada sianida. Waduh gawat bener itu. Ya itu kejadiannya 25 April lalu ya kan, ditemukan sianida yaitu senyawa berbahaya yang bisa membunuh makhluk hidup dengan cepat. Nah akhirnya ini bapaknya ya nggak, Bandiman ya kan, lapor ke polisi ya kan, lapor ke polisi dan polisi melakukan penyelidikan.
untungnya ya kan tertangkap sama CCTV di daerah di tempat tadi tuh apa namanya kang ojeknya nongkrong lagi istirahat. Nah diselidiki ya kan, ternyata saya target nih yang mau dikasih apa sianida ini kenalin nih kalau di mantannya. Nah dalam penyelidikan selanjutnya ternyata kepala desa tempat dia tinggal nih yang ceweknya, nah ternyata dia katanya udah pernah nikah siri nih sama si Tommy nih, kita ya di sini ya enggak nikah siri. Nah ada juga di demenan yang lain karena nih kan katanya si perempuan nih ini yang kerja di salon nih ya enggak. Nah demenannya nih si Tommy sering salon dia ya kan. Nah, ada temennya juga, waduh. Nah temennya berinisial R ini ya kan, temennya si Tommy ya kan, ya itu demen namanya si cewek sianida. Iya demen namanya cewek, tapi ini si cewek ya kan si Nani agak demen sama si R, demennya sama si Tommy. Setiap permasalahan asmara dengan Tommy ceritain ke R ya, R sakit hati kali ya, dia demen ya enggak demen nyeritain temennya di temenannya. Nah jadilah kan hubungan berarti sama, nah ini nikahnya sama yang lain cewek, curhat tuh si Nani sama R. Nah R ini yang punya inisiatif ternyata masih sianida, iya kirim aja takjil. Nah pesennya di mana sianida ya, melalui daring katanya, melalui online commerce. Ah, ini mesen dah. Ya kan, gak mikir-mikir pisan. Tuh ngabisin nih si Tommy. Karena dulu sempet sakit hati, karena udah lama nih punya pacaran, udah dikasih nih katanya malah kepala desanya tuh, nih di sini nih. Iya. Nah, udah gitu sekarang polisi lagi mengejar si R nih. Kasian kan gara-gara apa namanya asmara mereka bertiga. Korbannya bocah, orang susah, ya kan? Iya, orang tukang ojek. Kasian banget, anak 10 tahun masih ini-ininya tuh, ya enggak? Waduh, harapannya buat Bang Pandiman punya bocah bisa-bisa apa nanti kalau udah dewasa bisa jagain Bang Diman kalau udah tua ada apa ya enggak. Fotonya hubungan asmara si Nani si Tom sama si R ya kan malah jadi korban bocah nggak ada arti apa apa nih. Pesan buat perempuan, makanya kalau didemenan hubungan wajar saja, jangan sampai begitu ya enggak, sampai pakai nikah siri, sampai dianuin anu gitu kan, akhirnya yang rugi kan lu juga. Nah dia nikah sama yang perempuan lah ya, lu mau ngapain? Lu kan orang ada ikatan nikah, lu mau ngapain memaksa orang? Ah salah sendiri waktu lu berhubungan ya kan, pacaran didemenan lu salah kaprah, akhirnya lu rugi ya kan, sakit hati lihat dia bahagia sama yang lain. Iya, makanya harus dijaga. Nah, harus pikir panjang. Kalau begini lu mah lebaran lu di penjara. Hah? Iya kan? Iya, jadi buat perempuan juga kudu hati-hati. Nah, kalau memang dia bukan jodohnya, ya udah mau bilang apa-apa. Kalau enggak diapa-apain dan kalau kagak ada apa-apa kan biasa aja ya, paling sebulan, paling 3 bulan lah paling lama, ya kan? Sakit hati ya kan, merendung, tapi lihat ya kan ke depannya, bukan jodoh gua kali ya kan, apa tuh ada yang baik kan, yang lebih pengertian, yang lebih mencintai ya kan. Iya begitu juga ya enggak sama si Tommy ya kan, yang mencicilan untuk itu ya kan, tanggung jawab sebagai laki-laki. Iya, jadi pelajaran juga buat kita itu, kalau misalnya kita gagal merasa mesen, nggak berasa apa, ya nggak, sama makanan mencurigakan atau apalah,
bisa bingkisan yang lain, contohnya narkoba kita nggak tahu ya kan. Nah jangan diterima, langsung buang aja. Iya, tolak buang, buang aja bang, kasih lagi ke orang lain. Iya kan, kasihan jadi kena. Nah ini juga pembelajaran buat abang-abang ojol ya enggak. Kalau terima pesanan jangan yang offline. Iya, untung aja di CCTV. Kalau kagak kan kita tahu siapa yang nganuin. Iya enggak? Iya, kalau pakai online tuh kedetek nomor teleponnya, alamatnya, semuanya, wajahnya kedetek, cepet. Iya. Makanya hindari ambil orderan yang offline, ambil yang online. Kalau rezeki mau enggak kemana, nih ada begini ya kan. Misal dirinya ya enggak. Kan enggak bisa balik lagi. Kayak Doraemon. Hah? Balik lagi gitu kan, hidup lagi bocah enggak kan. Iya mau pede tuh, berduka cita juga sih, sedih juga kita kalau punya anak begitu kena racun serius, kita nggak tahu dia nggak sakit nggak apa ya, kita malah lagi makan bareng ya, makan sate katanya anak cicipin bumbunya kena duluan anaknya, dengan hitungan jam udah meninggal. Sedih banget begitu, nggak pernah tahu kita ya kan. Orang kita ya masih berangkat, masih seger, masih bercanda mungkin ya. Iya. Tentunya kita pulang ya, kita bawain tuh. Ah, sate lontong. Ya kan? Ke rumah buat bukaan. Totonya itu anu buat apa? Lihat jahat orang ada di situ, di barang itu. Salah sasaran. Kena anak kita korban. Aduh, enggak pikir panjang emang ini cewek satu ini. Ya. Pikir panjang, kalau mau apa pikir panjang. Kalau kena yang itu juga lo kan bisa ditangkap juga. Sasaran lo itu, ya kan? Begini, iya, nggak bagus. Ah, nanti semoga nih apa namanya polisi bisa mengungkap semuanya. Si R, ya kan dapat anusianidanya dari mana, ya enggak? Iya. Untuk penjualan online seni sianida bisa dapet ya kan, cari dilihat, dilacak tuh ya kan, dilacak ya sampai ada korban-korban lain ya, perempuan-perempuan yang lagi didemenan harus hati-hati mikir ya. Ya gitu, kita cari pembelajaran dari kasus ini ya. Ya cek aja terus Bekasi Beda TV dengan Bang Ferry Dimari. Ciao.